体は剣でできている。塩は鉄で、心はガラス。幾度の戦場を越えて腐敗ならば、我が生涯に意味はいらず、この体は無限の剣でできていた。Alright, sorry teman-teman, kemarin gue gak bikin konten dan gue tidak live Roblox sama sekali. Karena ya, gue udah bilang di video dari 2 hari sebelumnya, karena gue tidak enak badan gitu ya. Gue sedang tidak enak badan dan jadi gue butuh waktu istirahat 1 hari, dan waktu itu adalah kemarin. Oke, jadi sekarang udah rada enakan badan gue, jadi kita akan lanjut bikin konten lagi, oke. Harusnya ini Siro Amy ini kemarin cuy, tapi ya karena gue sakit gue gak bisa, jadinya gue bikin hari ini aja, oke. So ya, ini dia Shiro Emiya ya, dari anime Fate. Kayaknya banyak dari kalian gak tahu anime Fate ini ya, soalnya pas kemarin gue nge-showcase si Saber ini, kalian pernah nanya, ini dari anime mana bang? Ini dari anime Fate teman-teman ya. Jadi Fate tuh kayaknya ada banyak deh. Kalau si Saber nih setahu gue dari Fate Zero, sedangkan kalau si Shiro Emiya ini dari yang tuh kalian baca ya, Fate Stay Night. Ini gue gak pernah nonton juga, gue gak ngerti kayak gimana. Yang pernah gue nonton cuman Zero, itu pun gak sampai tamat. Makanya gue bisa tahu si Saber ini teman-teman, sedangkan si Shiro Emiya ini gue sama sekali gak tahu kayak gimana cuy ya karakternya ya. So ya, kita coba aja, oke. Shiro Emiya, dia harganya 1000. Harganya 1000 ya. Jadi lebih murah dibandingkan Saber. Tapi kata orang ini lebih OP daripada Saber. OP-nya kenapa? Kita lihat aja, oke. Skill pertama, Tosaka. Ini kayak, ya kayak begitu, projectile doang sih. Simple projectile lah ya. Damage-nya juga cuma 15, tapi dia ngerusak blok coy. Oke, kita coba skill kedua, Projection. Nah ini skill yang lumayan rumit teman-teman ya. Kalau gue bilang lumayan rumit ya, karena pertama senjata kalian, kalau kalian nge-spawn pertama kali, itu kalian pakai senjata ini nih, kayak tongkat loh ya. Tongkat kayak gini, tongkat sapam. Kalian pakai tongkat kayak gini dan damage-nya 4,1. Kalau kalian pakai projection, dia akan pakai pedang 2 tuh ya. Buh. Pakai pedang 2 GG. Lalu damage-nya kayaknya bertambah deh. Kita coba ya, bertambah pasti sih. Oh enggak ya, sama ya? Oke, damage-nya sama, tapi kalian bisa pakai skill, coy. Bisa ada skill-nya ya. Skill-nya adalah kayak ngelempar pedang gitu nih. Tuh kayak gitu ya. Itu bisa diblok sih, itu bisa diblok. Dan ya itu sebenarnya gampang banget dihindarin juga sih sebenarnya ya. Tapi ya lumayan lah teman-teman ya, kalian bisa pakai skill tambahan gitu. Jadi kita pakai projection, lalu kalian pukul, lalu kalian bisa pakai lempar kayak gitu lagi ya. Lumayan sih, lumayan banget. Oke, langsung ke skill 3, enhancement. Nah ini coy, ini skill buff ya. Dia beda sama Saber. Kalau Saber kan dia ngebuff damage sama kecepatan lari ya. Kecepatan speed kalian bertambah sama damage kalian bertambah kan. Nah kalau ini beda cuy, kita lihat ya. Torres. Tongkat kalian jadi berlistrik-listrik gitu coy. Dan damage, kalian perhatiin damage ya. 8,1 coy. Itu 2 kali lipat loh. 2 kali lipat, bayangin coy. GG banget anjir, sumpah. 2 kali lipat, bayangin guys. Tapi ya durasinya cuma sebentar sih. Jadi gue saranin kalian pakai enhancement kalau kalian yakin kalian pasti kena musuhnya gitu ya. Karena cooldownnya lumayan lama tuh, kalian lihat kan enhancement ini lumayan lama, sedangkan ini gue yakin banget ini adalah senjata kalian untuk melukai musuh kalian ya, dengan M1 combo coy. Dengan M1 combo. Jadi ya ini karakter buat M1 combo banget sih. Jadi mirip-mirip kayak Sanji gitu-gitu ya. Cuman kalau Sanji enaknya dia punya skill untuk apa ya, untuk ngedukung M1 combo-nya, sedangkan ini enggak ada coy. Literally enggak ada ya, cuman Tosaka doang. Itu pun Tosaka cuma buat ngerusak blok gitu ya. Enggak untuk mendekat atau apa gitu, enggak ya. Kalau misalkan kita pakai enhancement saat kita lagi projection. Torres. Oh, buh, pedang kita jadi lebih gede coy. Ini gue yakin kayak jaraknya bertambah dah. Ya kan tuh, jaraknya bertambah lebih jauh. Ya, jaraknya bertambah lebih jauh dan kena damage-nya juga enggak sesakit si tongkat tadi sih. Cuman 7,1, enggak cuman sih, 7,1 tuh lumayan coy. Coba kita lempar ya. Wow, itu sakit sih. Lumayan sakit ya. Oh, kalau lagi enhancement terus projection-nya kita lempar tuh kayaknya jadi lebih sakit deh. Kita coba ya. Oke, kita coba. Projection. Lalu kita enhance ya. Enhance. Oke, coba kita lempar, berapa damage-nya ya? Oh, enggak, sama aja. 15 juga ya. 15 juga. Enggak apa-apa. Gua kira bertambah gitu kan. Oke, lanjut ke skill selanjutnya, itu adalah Ro Ayas ya. Ini mirip banget sama kayak permeation ya. Skill untuk menghindari serangan coy ya.
Kita langsung coba aja, oke? Raw Ayas. Ya kayak gitu ya. Kalian nggak bisa diserang tuh ya. Gigi kan? Dan itu lumayan lama, coy. Itu lumayan lama ya, lumayan lama. Tapi itu ada rahasianya, coy. Kalian bisa cancel Raw Ayas ini kapanpun ya, dengan cara kalian M1 combo kayak gini. Jadi ini bagus banget dipakai untuk apa ya? Untuk mengelabuhi musuh kalian sih. Karena biasanya kalau kita pakai Raw Ayas itu musuhnya akan langsung kayak mendekat gitu loh. Karena pas kita pakai Raw Ayas ini kita sebenarnya nggak bisa kemana-mana tuh. Kita nggak bisa gerak ya. Jadi musuhnya pasti mendekat. Nah kalian tinggal M1 combo tuh kayak gitu ya. Kalau kalian M1 combo kalian bisa langsung lepas dari Raw Ayas ini ya. Jadi begini nih caranya nih. Kita Raw Ayas dulu. Raw Ayas. Terus kita bisa langsung pukul tuh. Tuh kayak gitu ya. Gue biasa pakai cara kayak gitu teman-teman. Memang rada memalukan sih, tapi ya ya itu satu-satunya cara untuk ngelukai musuh gitu ya. Karena susah cuy untuk kenain M1 combo full tuh susah ya. Susah sumpah enggak bohong. Apalagi kalau main di ranked ya susah coy. Oke, kita langsung coba aja awaken ya teman-teman. Oh, ini awaken-nya coy. Awaken-nya enggak ngobat sumpah, awaken-nya enggak ngobat. Kita coba aja cek ya. Awaken. Buh. Awaken-nya gila banget coy. Awaken-nya enggak ngotak sih. Keren banget anjir. Oke, langsung skill pertama, Sword Volley. Beh. Ini Sword Volley damage-nya gila, coy. Ini kita lihat ya damage-nya. Ini nih ke test damage ini nih. Sword Volley. Sakit itu. Itu sakit, coy. Dan itu ngerusak blok ya. Si Sword Volley ini ngerusak blok ya. Aduh, ini lagunya. Sorry, lagunya kenceng banget, coy. Lagunya kenceng banget. Sorry, sorry. Gue takut kena copyright anjir. Oke, langsung kedua. Legendary Weapon. Nah, ini Legendary Weapon ini rada rumit, teman-teman. Kenapa? Karena dia sebenarnya si Siro Emiya ini dia bisa ambil senjata dari karakter yang ada di Abas semua ya. Jadi contohnya di sini ada pedang Bisento tuh ya, ada Bisento, lalu ada ini ada Madara, lalu ada pedangnya Zabuza, mana tuh pedang Zabuza. Dia bisa ambil itu semua coy ya. Jadi contohnya kalau gue pakai Legendary Weapon. Pedang siapa nih? Pedangnya Jin kah? Terus kalau kita pakai skill lagi. Tuh kayak gitu ya. Skillnya Jin itu kan. Jadi dia bisa pakai pedang apapun, tapi random ya, random. Kalian nggak bisa milih gitu. Pedangnya yang kalian dapat tuh random. Jadi pas kalian udah dapat pedang ya, kalian bisa pakai skill ya, sama kayak projection sih intinya. Cuma bedanya kalau projection itu kan kayak pedang dia sendiri gini kan. Tuh pedang dia sendiri kan. Sedangkan kalau lagi awaken itu pedangnya tuh pedang-pedang dari karakter yang ada di ABA ya. Kayak yang tadi barusan pedangnya Jin. Kita coba lagi deh. Legendary Weapon. Siapa pedang sekarang gua ambil? Cyber kah? Pedangnya si ini ya, pedangnya si apa? Pedangnya si Jackie. Akagami no Jackie, kita coba, oke. Ya, ini pedangnya Akagami no Jackie. Ya pokoknya kayak gitulah. Skill ketiga masih sama, Raw Ayas, tapi cuma bedanya ini lebih OP, coy. Lihat, jalan kita jauh lebih cepat dan kita bisa gerak waktu kita lagi pakai Raw Ayas. Dan kita bisa nyerang, coy. Itu GG OP banget sih anjir, itu OP banget enggak bohong. Dan dia cooldown-nya cepat banget, coy. Jalannya lebih cepat. Kalian bisa nyerang saat lagi pakai Raw Ayas. Tuh ya, bisa sambil nyerang. Dan abis itu cooldownnya cepet. Nggak ada yang lebih OP daripada skill Raw Ayas ini coy. Sumpah. Kita coba langsung pakai skill terakhir, Unlimited Combo. Ini yang benar-benar OP sih menurut gua anjir. Tapi ini bisa diblok sayang ya. Kalau nggak diblok damage-nya segini coy. Gigi banget sih. Itu sakit banget coy. Itu sakit banget. Kalau digabungin ya, ini kombonya nih. Combo kalau kalian lagi awaken, oke? Kayak begini nih. Jadi kalian skill 1 dulu, Sword Volley. Lalu kalian unlimited combo. Lalu kalian langsung Sword Volley lagi. That's hurt, man. Langsung mau mati, cok. Gue langsung Legendary Weapon. Pedang siapa nih? Pedangnya Ichigo. Bukan, pedangnya Tanjiro. Oke, pedangnya Tanjiro, gue kira pedang Ichigo gitu kan. Oke, mati. Sesimpel itu coy. GG sih, ini bener-bener gila. Awaken-nya awaken paling gila. Mungkin awaken terhebat kali di game ini anjir. Sumpah, literally skill ini OP banget sumpah. Raw Ayas ini OP banget sih, gak ngotak. Sumpah gak ngotak banget ini skill Raw Ayas ini, gak ngotak banget ya guys. Karena bisa dipakai sambil nyerang. Itu gila banget sih. Dan yang Sword Fall ini ngerusak blok ya. Kita coba pakai, oke. Itu ngerusak blok, oke. Legendary Weapon tergantung dari weaponnya. Ini pedangnya Zabuza. Kayaknya ini ngerusak blok deh. Yap, ngerusak blok ya. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Ini karakter yang rumit. Tapi kalau kalian bisa makainya ini pasti OP coy.
Dan ya, kita akan coba untuk main ranked ya. Nggak tahu gue bisa apa nggak, kita coba aja, oke? Okay, let's go. First match. Apa kita akan menang? Gue nggak tahu juga, karena Shiro Emiya ini rada rumit sih karakternya, jujur aja ya. Rada rumit. Dan kalau misalkan belum awaken, itu entah kenapa sangat susah buat gue ya. Karena dia mesti M1 combo, cuy. Gue paling lemah di M1 combo, jujur aja ya. Gue paling lemah sama karakter dengan M1 combo ya. Paling lemah gue. Let's do this quick. Oh my god. Oh my god. Let's do this quick, gak dia ngomong. Oke. Pakai apakah dia? Lao. Oh, Sanji. Oke. Torres. Oke. Ro. Oh kan. Gue salah, cok. Oke. Ro Ayas. Wait. Oh my god. Makan nih pentungan sakti gue. Itu sakit banget kan, cuy. Makanya itu pentungan ini gak boleh dianggap remeh, cuy. Lihat dulu, dulu. Gue kasih pentungan doang setengah darah lebih, anjir. Makan tuh pentungan sakti gue. Tosaka. Mati gak? Mati. Oke. Gue akan pakai enhancement lagi. Soalnya itu cara gue untuk ngedamage dia ya. Mau gak mau gitu kan. 4. Mana dia, mendekat gak? Oke, dia mendekat kan. Nah, aduh. Cuman dengan cara itu gue bisa nyerang musuh, coy. Oh my god. Oh my god, gue salah, coy. Otosaka, selamatkan aku. Oh tidak. Slow, gak apa-apa. Aduh, karakter M1 combo sumpah sih. Ini karakter kelemahan gue, sumpah gak bohong. M1 combo tuh karakter kelemahan gue, coy. Oke. Ro Ayas. Aduh, gue salah sumpah. Wait. Oke. Projection. Oke, saatnya kita pakai enhancement. Oke, enhancement. Serang. Oke, mau kemana lu? Wait, gak kena. Lempar. Makan tuh pedang gua. Masih kena aja kan, teman-teman? Yang sebenarnya tuh gampang banget di-block loh, yang projection itu. Cuman emang kadang-kadang orang tuh apa ya? Ih, kena dong. Kadang-kadang orang tuh terlalu anggap remeh gitu loh. Sama kayak shuriken sih sebenarnya. Oke, bye. Enhancement lagi. Enhancement. Langsung gua ro. Oke. Aduh. Makan nih pentungan sakti gua. Gila, pentungan sakti ini gigi banget sih kalau kalian bisa kena combo terus, coy. Gak ngotak anjir pentungan sakti ini. Mati sih dia. Mati sih. Gua udah awaken, coy. Sumpah, jangan sampai Emiya awaken sih sebenarnya. Kalau enggak lu mati sih. Sword volley. Mati. Sword legendary. Pedang siapa nih? Nah, ini baru pedang Ichigo kayaknya nih. Ya ini baru pedang Ichigo ya. Oke. Okay. Ro Ayas. Mau ngapain lu? Kena enggak? Enggak kena dong, anjir. Sword volley. Oke. Okay. Oke. Okay. Makan nih. Ro Ayas lagi. Mau kemana? Gue udah invincible, coy. Oke. Okay. Oke. Okay. Legendary sword. Pedang siapa ini? Aduh, anjir. Oke. Okay. Gak kena. Ro Ayas. Kena. Sumpah, Ro Ayas tuh OP banget, anjir. Ro Ayas tuh OP banget. Gak ngotak, anjir. Sumpah. Gak ngotak, guys. Ro Ayas waktu lagi awaken tuh gak ngotak. Karena kalian bisa nyerang sambil make gitu. Itu yang OP tuh itu, coy. Alright. Lawan siapa kita kali ini? Deku. Broly. Oke. Torres. Oke. Sumpah, ini gue gak mau lawan gini sebenarnya. Ro Ayas. Oke, gak kena. Dia kena kan? Dia terkena perangkap Ro Ayas gue ya. Ya, orang kayak gitu, cuy. Memang, cuy. Makanya tadi gue bilang ya, ini Ro Ayas bisa untuk apa ya? Memperdaya musuh, anjir. Udah, ganti projection. Kita lempar pedang aja dia ya. Makan nih pedang gue. Kena lagi kan lu? Mampus lu. Mampus. Waduh, gak kena. Ampun bang. Tenang aja bang, ampun bang. Ampun bang, gila kena. Itu jauh banget anjir range-nya. Enhancement lagi. Oke, baru kita ngedeketin. Oke, mana sini lu? Tosaka. Gak kena. Oke. Oke. Projection. Kita lempar pedang. Wah, dia lari mulu, cuk. Oke, dia runner ternyata ya.
Makan di pedang gua. Makan di pedang. Mati lu. Gua lempar pedang anjir, oke. Sini bro Oli, aku tidak takut. Aku masih pakai aku masih punya enhancement dan raw ayas ya. Raw ayas. Raw ayas. Wah, oke, bye. Tosaka. Oke, bye. Oke, bye. Ganti pedang. Oke, gua enggak ngerti apa yang terjadi. Apa dia menyerah atau apa? Ro. Oke. Tosaka. Lempar. Wah, enggak kena dong. Sumpah yang Tosaka ini susah banget dipakai, coy. Sumpah susah banget, enggak bohong gua. Untuk skill yang ngerusak blok ini susah banget buat dipakai loh. Projection. Oke. Lempar. Oh my god. Oh my god. Oke. Oke. Lu main GG juga, bro, li ya. Mau kemana kamu? Kok kamu diem aja? Aku awaken ya, dadah. Aku akan awaken, kamu mati langsung ya, dadah. Oke. Mana dia? Oh, mau kemana kamu? Sword volley. Mau kemana kamu? Mau ngeblok kah? Makan tuh blok. Royas. Apa? Gak bisa. Royas OP banget, cok. Mau kemana anda? Legendary weapon. Pakai apa ke gue sekarang? Pedang siapa nih? Gue gak tau, cok. Oh my god, ngerusak blok dong. Oh my god, oke. Mau kemana anda? Mau kemana anda? Mau kemana anda? Sword volley. Mau kemana anda? Anda lari mulu dari tadi ya. Anda lari doang, gak ngelawan sama sekali anda. Mau kemana anda? Legendary weapon. Oh my god. Mau kemana anda? Kena gak? Sword volley. Mau kemana anda? Oh, dia pergi mulu cuy. Dia kabur-kabur mulu anjir. Boleh uga ya, dia kabur mulu ya. Boleh uga dia. Oke. Torres. Oke. Ro. Tosaka. Makan nih pedang gua. Kabur mulu anjir dia. Kabur mulu sumpah. Kabur mulu anjir. Oke. Kabur mulu, kesel ya. Gua ya kadang-kadang kesel ya lawan orang kayak begini gitu kan. Oke, gak kena. Kebet dah lu, mampus lu. Tosaka. Paling jauh Tosaka. Aduh, kan Tosaka ini kesel ya. Oke. Akan gua pentungin lu ya. Gua pentungin lu, cuk. 1 hour later. Tosaka. Mau kabur kemana lu? Gak bisa lu mau kabur kemana, cok. Keep running. Noob. Lari mulu anjir, lagi kesel banget gue sumpah. Mati juga di akhirannya ya. Oke, Luffy, match terakhir Luffy kah? Oke. Raw Ayas. Oh my god. Gue lupa masih bisa terpental lo dengan itu loh. Oke. Oh my god. Luffy kah? Aku lupa cuy Luffy punya skill kayak gitu. Oke. Makan nih pedang gua. Gak kena dong. Tosaka. Oke, kena damage. Aduh, ampun ibu. Gak kena. Ro. Gak kena. Mana tuh, cok? Mana dia, cok? Oke, enhancement. Oke. Oke. Aduh, another runner kah? Runner again. Oke, makan tuh Tosaka. Makan tuh Tosaka gua. Oh my god. Oh my god. Projectile. Sumpah dia kabur mulu. Kenapa hari ini gua ketemu orang yang kabur-kabur mulu ya? What happened, man? Oh my god. Gua udah pakai raw ayas padahal. Kok masih kena sih? Tosaka. Tosaka gue tidak kena lagi, ibu. Tidak. Enhancement. Susah banget lawan Luffy. Tidak.
Ah! Gue kalah kalau Luffy, sumpah. Luffy gigi banget sih, anjir lah. Sumpah, gue tidak suka dengan karakter-karakter simple seperti Luffy kayak gini ya. Oke. Oke. Enhance. Roh. Gak kena. Oke. Oke, gak kena. Oke. Tosaka, please kena. Oh, kena tuh, mampus. Aduh, kok gak mati sih? Oh, mati kan? Oke, dia mati. Oke, dia mati. Oke, oke. Wah, sumpah gue mah paling males sama Luffy, anjir. Sumpah paling males. Makan ya, anjir, pisau gue. Makan tuh pisau gue, cok. Gak kena. Tosaka. Kena. Mampus. Roh. Oke. Okay. Enhancement. Wait, gak kena. Wait, gak kena. Mau kemana anda? Mau kemana anda? Aduh, ibu. Sakit. Projection. Wait, gak kena. Makan tuh pisau gua. Oke, gak kena lagi. Tosaka. Kena lagi. Kena gak tuh? Gak tau gua kenapa gak. Aduh. Oke. Setara sih kita. Seimbang ya. Sengit nih, sengit, sengit. Sengit gaming ya. Oke, oke, oke. Wait. Gua roll dulu. Kena. Aduh, dia pakai skill gituan dong. Enhance banget. Oke, enhance dulu. Oke, mampus gua kena. Tidak, sakit itu. Gila, sakit ibu. Sakit. Mau kemana anda, hey? Hey, sini kamu. Kabur-kabur mulu Luffy ya. Dia pakai combo-combo gitu-gitu doang, guys. Bisa menang, itu yang gua gak suka dari karakter-karakter simple seperti Luffy kayak gini ya. Mati lo. Aduh, anjir, kena dong. Sumpah kena dong, apa-apa anda. Udah gitu, lagi abis lagi enhancement gua. Aduh, mati sih gua. Kalah sih gua kayaknya, so much lag. Bodoh amat, makan nih pisau gua. Makan tuh pisau gua. Oke. Okay. Tosaka. Oke. Okay. Rusak blok. Oh my god. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua berhasil ngeblok itu. Oke, okay, gua berhasil ngeblok itu. Wah, dia awaken dong anjir. Apa panda? Oke. Okay. Oke. Okay. Bye bye. Au! Au! Au, itu sakit. Oke. Okay. Gue kalah sih kayaknya ini. Ibu, Tosaka, selamatkan aku Tosaka. Tidak ibu, pisau. Pisau. Ibu. Roh. Ibu, selamatkan aku. Ibu, ibu. Enhancement. Mati gue anjir. Bisa gak sih gue mendekati dia sedikit aja? Tosaka. Oh kena. Oke, gak kena, bye. Kena. Oh, mati gue mati. Oke. Okay. Rada pengecut sih. Hey, but it works, man. It works. Oke, okay, gue. Aduh, gue bisa awaken tapi gue keburu mati duluan dong. Anjir, gue kalah sih ini. Gue mati sih ini. Aduh, mati deh gue. Bisa nggak ya gue awaken duluan, cok? Oh, dia habiskan, dia habiskan. Kalau gitu kita coba untuk kalian tanpa pakai awaken dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Tosaka. Aduh. Oke, kita bisa kalahin dia tanpa pakai awaken dulu ya. Tapi jangan sampai mati sih, jangan sampai mati ya guys ya. Oke, projection. Makan di pisau gua. Oke. Oke, gua bisa kalahin dia tanpa awaken dulu ya. Jangan sampai awaken dulu sih, kalau enggak sayang ntar awakennya ya. Tosaka. Oke, gua bisa mati dia. Kalah dia. Dia pasti kalah, cok. Awaken. Mati lu sekarang lu, akan gua kalahin lu ya. Mana lu sini lu? Sword volley. Kok bisa dihindarin anjir sword volley gua? Apakah dia terbang? Oke, okay. Legendary weapon. Oke. Okay. Mana dia, cok? Oke. Okay. Ngeselin banget lu ya. Oke, okay, lu ngeselin banget ya. Aduh. Sweep. Mampus. Roh. Roh. Oke, okay, sword volley. Makan tuh pedang gue. Gue gak kena lagi sih anjir. Unlimited combo. Kena gak? Kena kan? Mampus, makan tuh awakenin. Die. Satu kali lagi, oke, okay. Let's go. Satu kali lagi, gue pasti bisa coy. Satu kali lagi, pasti bisa, pasti bisa. Gue yakin gue pasti bisa. Legendary weapon.
Ro. Oke, mana dia? Oke. Sword volley. Aduh, mati gua. Tidak. Gua tidak bisa menang kayaknya, teman-teman. Tidak. Enhancement. Tidak. Ro. Oke, mati gua. Tidak, ibu, mati gua. Eh, gak kena. Anjir. Tidak. Oke, gua masih bisa bertahan dari itu. Mampus gua. Tidak, mati aku. Projection. Oke. Makan tuh pedang gua. Bisa menang gak sih ini gua, teman-teman? Tosaka. Oke. Gua gak tau bisa menang apa enggak ya. Ro. Oke, gue berhasil nyerang dia sampai setengah darah ya. Oke, okay. Enhancement. Oke. Satu combo kena dia pasti langsung sekarat, coy. Mampus lu, kena combo gue, coy. Oh tidak, gue mati. Oke, gak apa-apa, sengit banget, coy. Sengit banget sih. GG, sengit. Oke, okay, gue kalah terakhir-terakhir. Gak apa-apa, gak masalah, coy. Karena emang Luffy susah sih. Sumpah, Luffy susah ya. Cuma ngeselin aja gitu kan, gue kalah gitu. Tidak, harusnya gue bisa dua kali kill pas gue awaken tuh. Dia susah sih, suka naik-naik ke atas gitu, cuy, Luffy, cuy ya. Alasan lu, bang. Tapi emang susah sih, teman-teman. Dia suka iframe ke atas gitu, Luffy, anjir. Dia suka ke atas terus dia tahan di atas gitu loh. Itu susah, anjir. Gimana coba kenainya kalau dia lagi di atas. Oke, jadi itu aja untuk video kita kali ini, teman-teman. Untuk Zero Emi ya, menurut gue oke-oke aja sih. GG sih OP, tapi gue rasa masih belum sih ya. Masih OP-an Saber mungkin. Gak tahu juga ya. Mungkin Awaken-nya itu sama-sama OP. Tapi pas belum Awaken itu masih jauh lebih baik Saber sih. Kalau menurut gue ya, jelas lah ya. Karena Zero Emi ya belum Awaken itu gak punya skill serangan gitu. Skill serangannya mesti pakai M1 combo. Literally mesti pakai M1 combo, cuy. Jadi susahnya di situ doang sih. Tapi kalau kalian udah terbiasa pakai M1 combo itu pasti gigi banget sih pasti. Gue yakin kalian pasti suka banget karakternya, coy. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.